Siapa yang mengira pistol bisa dijadikan alat musik? Hal itu tercipta oleh si tangan dingin bernama Pedro Reyes. Pematung multitalenta itu mengambil ratusan senjata yang disita di Meksiko dan mengubahnya menjadi alat musik non-artistik. Reyes mengubah senjata-senjata itu menjadi piano. Ia telah mendedikasikan dirinya berkarya menggunakan benda tersebut selama 2 tahun terakhir.